bagi pencinta dunia, sulit masuk pencinta akhirat. Karena cinta Rasulullah itu cinta yang berkaitan dengan akhirat. Kuras dulu cinta dunia di hati, maka baru isi cinta Rasul. Karena cinta dunia yang penuh di dalam hati akan mengejar jauh cinta Rasul. Sehingga Sayyidina Umar malah pada satu hari bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, aku cinta padamu. Lebih cinta daripada keluargaku. Lebih cinta dari semuanya. Kalau dibandingkan dirimu, tapi lebih cinta pada diri sendiri. Kalau dengan yang lain, dengan keluarga, lebih cinta kepada Rasul. Baru cinta keluarga, cinta anak. Tapi kalau untuk diri sendiri, lebih cinta diri sendiri ketimbang kepada Rasul. Oh, itu belum. Belum benar-benar cinta. Kalau kamu Umar cinta kepada saya, di atas cinta pada diri sendiri, itu baru benar-benar cinta. Itu untuk orang tingkat tinggi. Ujungnya, Sayyidina Umar bisa lebih cinta kepada Rasul ketimbang dirinya sendiri. Tetapi yang namanya rasa cinta itu enggak bisa dipaksa. Enggak bisa dipaksa. Kita ditugaskan masuk ke dalam proses-proses untuk menghasilkan cinta itu. Maka sering-seringlah membaca sirah Rasulullah. Sering-seringlah mengingat Rasulullah yang akan berproses kepada cinta Rasul. Cinta Rasul menjadi salah satu sebab utama akan bersama Rasul di syurga. An-nasu ma'aman habba. Sehingga para ulama sufi membahas tentang fadilah cinta. Kalau kita berbicara cinta, yang terbayang cuma cinta-cinta yang romantis, cinta-cinta yang negatif dan kotor. Tetapi cinta Rasul itu bukan cinta yang tercela, tapi cinta yang terpuji. Tidak semuanya cinta tercela. Jadi cinta ada yang mazmumah, ada yang mamduhah. Ada yang terpuji, ada yang tercela.